Dari kawasan wisata Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi. Oh pemirsa, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi. Kali ini Bang Kumis ada di salah satu tempat wisata, tempatnya di Desa Teluk, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Batako. Wisata kuliner di Desa Teluk yang beberapa bulan ini sempat terhenti dengan adanya COVID-19, dan nampaknya ini pedagang mulai ramai kembali. Untuk lebih jelasnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Pantai Batako, wisata kuliner Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Ada sesuatu yang terindah di sini. Oh gitu ya. Soalnya kalau di sini namanya dikatakan kafe cinta, itu benar-benar menemukan sebuah jodoh ini. Pernah dibuang. Neng, maaf mengganggu sebentar. Coba perkenalkan Neng, siapa namanya? Nama saya Hilda Maria Putri. Dari Picung Labuan. Picung. Nah, kenapa milih wisata kuliner Batako sebagai tempat untuk ini apa? Ulang tahun ya? Ulang tahun keberapa? Ke-17. Kenapa ngambil wisata kuliner Batako? Aku pengen di pantai aja. Di pantai. Masakannya enak. Suasananya ada. Murah buat keluarga. Murah buat keluarga, terjangkau. Ininya banyak. Nah, terus Kang, kesan dan pesannya ya, iya, untuk apa nih kira-kira yang diperlukan oleh pengunjung sendiri di saat seperti ini nih? Yang kurang apa di wisata kuliner ini? Kurang. Ini soalnya gimana ya? Sini dulu. Sama ini jangan. Ada sesuatu yang terindah di sini. Oh gitu ya. Soalnya kalau di sini namanya dikatakan kafe cinta, itu benar-benar menemukan sebuah jodoh ini. Pernah dibawa ke sini ternyata benar, langsung jadi jodoh. Ibu, apa betul waktu jadi mencari jodoh sampai ketemu di sini nih, Bu? Iya. Sudah berapa lama? Baru 2 bulan. Wah, ternyata pengantin baru, pemirsa. Di samping di meja ini ada satu yang lagi ulang tahun juga, ternyata ini bukan hanya ada yang pengantin baru, ceritanya baru 2 bulan. Nah, ini. Hanya aja Banten motret. Bang Kumis Berbagi. Hidup, hidup, hidup. Kota berkah dan berkah.